teman-teman, teman-teman sobat pasukan, paseduluran subscriber Kamurtinan, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ini saya lagi melihat simpingan milik koleksi Ki Purbo Asmoro, Eskar M. Hum. Nah, ini adalah wayang-wayang koleksi beliau. Ini adalah wayang campuran kotak Kiai Bantolo dan Kiai kotak lawas. Apa ya namanya? Aku lupa. Mayangkara apa Maruta ya? Nah, ini dia. Ini kita lagi nonton-nonton ya guys. Dilihat videonya berikut. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, udah mau 1000 subscriber nih, ditolong dong kamu subscribe ya, semoga ini YouTube-nya berkembang. Oke, selamat menyaksikan. Mbok cekli kamera yuk, ben aku sing kene. Kene wae, kene wae. Iki sing wong bop. Kuwi termasuk wayang lawasane. Apa iya? Heeh. Lawasane ya apa iki? Apa iki? Oke. Kayak sing tatane Mbah anu ta ya? Biasanya kan ada ciri-ciri nih. Di Bolodewo kuning kayaknya dulu tahun pernah dipakai di anu. Di Istana Presiden tahun piro ya? Sesaji Raja Suyo 2009. Iki Bolodewo kuning. Ingat kan. Sesaji Raja Suyo Pranoli Binantang. Oke. Oke, wayang-wayang Kiai apa gini iki? Bantolo. Bantolo. Bantolo tenan. Bantolo karo lawasan Maruta. Biasanya yang kecil-kecil itu kan iki kayak gini tuh kayak juga kayak apa? Ciri-ciri ini pemulas siapa ya biasanya apa enek aura enek-enek andeng-andeng ini biasanya ciri ini pemulas jadi ciri ngono loh enek tata ini ya enek wah ini nampung wayang-wayang nganyari ini rata-rata Mbah Mur Soekarjo ini wayang lawasane. Runtut jadi nyempingnya sak podo pundak biasanya ini oh renek ding oh renek iki wayang iki rata-rata Pak Purbo itu wayang lawas itu diblak diperbarui gawe wayang anyar dadi dedeke meh padha raine meh padha. Oh. Dadi iso ribik. Yang mau disimpingi iso ribik. Guys, ini kita lanjut yang simpingan kanan
kita lagi lihat-lihat simpang kanannya Pak Purbo. Ini letter U. Jadi simpingane ngebeki pendopo. Ya tenan. Ipek simpingane Pak Purbo. Ampe-ampe. Ini bersama Mas Angga. Ketok kesite no. Nah. Ini guys. Iki bedil. Lintang. Sok Bambang. Sanggem. Iki apa iki? Mimis. Mimis. Ya, lho aku yo mung ya. Perkudurannya piro hitung ngitung perkudara pis piro 27 perkudara bar perkudara Bathara Bayu Bratasena Bratasena iki lah sampai-sampai tenan. Wih, mantap guys. Iki sopan kok ya. Iki sopan iki. Tapi gak ketaran nek umpama di sopak. Maksudnya anune halus banget ngono lho, lengkrak iki. Iki kebijakannya apa? Masuk dulu Mas. Iya toh. Pak Tugimin paling sopan. Yang mau rodo mas tinggo tancep kene keno kono kita lanjut karena lagi apa-apa amit ya mas amit derek langkung Ciro lupa monem itu lalu sama 10 11 12 12 anu mana iki Kiai Maruto ya. Kiai Maruto ne anu hebat nah selehkan lagi nah, ini juga ada Bathara Guru lawasan alasan sekali ki sopaan-sopaan guys tapi sopaannya halus-halus iki ki sopaan ini sopaan ini termasuk sopaan ini bukan catnya hilang ya tapi ini sopaan yang mau tahu caranya komen-komen di grup rata-rata gabitnya full bule nah. Wayang Gebang tuh. Apakah ada yang tata naik biasa? Oh, ini. Kalau ini termasuk ciri. Apakah ini tatanya Mbah Noto? Nah, ada titik di pilingan, bolongan. Nah ini, nah itu. Apakah itu tatanya Mbah Noto? Nah, tadi ya guys. Ini lawas-lawasan juga jadi ribik tenan jangan kone nek piro iki iya dihitung dari sini ya
tur bokongane alus-alus apa mau nonton bokongane tatane wih tatane alus-alus wih alus-alus yang mau dipersani alus-alus nggih ta oh alus-alus niki nggih alus-alus wih nggih tatane jari alus-alus ini termasuk yang lawas ini nah lawas lawas berbagai macam wondo ini tadi ini Barjanoko oh Janoko ini akeh tenan iki Permadi eh udu ding tak kira Permadi ini mungkin ini babonane terus ini yang baru oke. Ini termasuk yang lawasannya meneh. Oke, ini dipadangi. Oh. Oke. Ini setelah pakliran dengan lakon Dumadine Kurusetra, Tegal Kurusetra. Nah. Ini banteng yang tadi sapi-sapi ini abang ireng kuning putih. Gitu. Ini wayangnya lagi ditata. Mas Angga masuk vlogku. Siap. Nah.